Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Baiklah teman-teman, apa kabarnya? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan berbagi sharing lagi tentang cara menghilangkan iklan di layar komputer atau laptop dengan permanen. Oh, di sini sebagai contoh seperti ini. Di layar ini ada beberapa iklan. Kalau kita hapus, dia akan tampil lagi. Oh, iklan-iklan yang tampil di layar desktop, di layar komputer kita atau laptop kita ini disebabkan karena kita pernah download di situs, di salah satu situs yang banyak banyak mengandung iklan pop-up ya. Kita download aplikasi atau kita download film, itu di sana banyak iklan-iklan pop-up-nya. Nah, biasanya dari situ kita, komputer kita atau laptop kita akan banyak tampil iklan-iklan yang sangat mengganggu ini. Adapun cara menghilangkan iklan di layar komputer ini adalah langkah-langkahnya seperti ini. Dari iklan ini kita klik notification setting ya, yang tanda seperti bintang ini kita klik. Ya, nah kita lihat di sini ada blok ya, blok atau blokir di sini. Kita tambah ya, kita add. Ya. Nah, kita add di sini atau kita blok ininya. Ya, kita blok alamatnya, kita copy ke di blok itu, atau untuk lebih cepatnya kita klik tanda titik tiga ini. Ya, kita blok. Klik lagi, blok. Klik lagi, blok. Ya, ini banyak sekali ya yang iklan-iklan yang tampil. Nah, kalau ini sudah selesai, iklan-iklan yang tampil di komputer kita akan hilang. Kalau dia masih ada iklan-iklan yang tampil, kita bisa kita setting lagi di sini. Kita ambil privacy and security ya, privasi dan keamanan. Nah, dari sini kita ambil, kita pindahkan ke bawah. Di sini kalau kita ingin merubah dalam format bahasa Indonesia, bisa kita pilih language ya, kita klik di sini. Kita ambil add language ya, di sini kita cari Indonesia. Nah, ada Indonesia ya, kita klik, kita add ya, kita klik titik tiganya, display Google Chrome in this language ya. Nah, kita relaunch ya. Kita tunggu biar dia dalam format bahasa Indonesia. Nah, sudah ya. Kalau ini sudah, kita lihat ini dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah, kita scroll ke bawah dan kita cari setelan situs ya. Nah, ini ada setelan situs, kita tekan kita klik. Nah, kita cari di bawah sini, kita cari menu pop-up dan pengalihan. Nah, kita klik ya, di sini kita aktifkan blokirnya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke menu sebelumnya.
dan kita cari lagi iklan. Nah, ini iklannya, kita klik juga iklan. Ya, kita aktifkan juga blokir. Ya, kalau ini sudah sampai di sini, iklan-iklan yang akan tampil akan diblokir dan kita tidak akan komputer kita atau laptop kita tidak akan menampilkan iklan lagi dengan permanen 100%. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Trik cara menghilangkan iklan di layar komputer atau laptop dengan permanen. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe untuk berlangganan, dan share ke teman-temannya yang ingin belajar cara ini. Dan jangan lupa loncengnya diaktifkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.